Jepang apa? Bado nih, Bado. Bado. Si Bado lah, anggap si Bado lah. Iya, Bado. Jadi Bado ini, nah itu nang soal ikhlas tadi Pak Manan. Betul, Pak. Bado ini berisi tanaman gumbili di muka rumah. Oh, iya, Bado sung. Sudah panen mungkin lah ya. Gumbilinnya. Dicangkulinya oleh Bado, gumbili cangkulinya. Ulihan dua karung. Dua karung? Nggih. Gumbili kayu. Gumbi iya. Ubi nih, gumbili kayu. Gumbili kayu ulihan dua karung. Bado ini merasa hidup sorangan. Ulihan gumbili dua karung kebanyakan. Keganangan lawan peguruan. Iya. Sekarung dibariakannya ke guru. Oh, disahannya mulai rumah. Iya. Nah, dibawa ke rumah guru. Guru ini hidup berdua laki bini aja juga. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam. Apa Bado aja guru? Ulun tadi anu nih nah mencangkul gumbili dapat dua karung. Iya. Jadi ulun keganangan lawan pian. Iya. Ulun sekarung, pian sekarung. Sekarung iya. Terima kan. Iya. Makasih buat dua aja sih. Ini kan kisah kayak utuh di kampung tadi. Nang kabila membari ini karena bunyinya. Lalu guru tadi lawan bini di dapur. Omanya nyar. Nah, Bado membari gumbili. Sekalinya guru tadi sebelum Bado datang dibari orang kambing dua ikong. Noh. Diendak di belakang. Iya. Nah, bini guru ini bingung. Dua ikung kambing, seikung aja ngalih menggaduh. Apalagi dua. Sudah, bariakan kambing seikung. Coba. Ayo, toh. Kambing seikung. Tapi Bado ikhlas. Iya, Bado. Bado kan udah tahu pada ada kambing. Jadinya membahapal aja membari gumbili itu. Cuma karenanya ikhlas, gantiannya kambing. Kambing. Nah. Jadi Bado itu. Ini kayak mau nganai bulik membawa kambing. Padahal tadi gumbili aja. Lalu di tengah jalan Bado ini tetamu Kasim. Kasim kawannya nih. Kawan Bado mengaji jualan guru. Cuma Kasim ini kada ikhlas. Lalu Bado, Kasim ini bertakun dengan Bado. Kenapa ikam bawa kambing jelah? Ikam bapak membawa kambing, kambing siapa dapat di mana? Ikam kenapa gerang jadi sampai dapat kambing? Iya. Jadi Jar Bado menjawab, aku tadi mencangkul gumbili di rumah, ulihan dua karung. Kelebihan ya lo. Kelebihan, aku sorangan aja hidup. Kebanyakan dua karung, bari guru sekarung. Sekalinya kada disangka-sangka. Dapat kambing. Dapat kambing aku, Bado. Lalu pikiran Kasim. Kasim, panitia. Membari gumbili aja dapat kambing. Apalagi membari buah-buahan yang segar, yang apa. Itu bisa dapat sapi. Iya. Lalu Kasim nih ke pasar buah. Nung menukar, bestilah. Itulah. Jadi nukar apel, nukar anggur, nukar lengking, ingin nukar mangga, nukar durian, banyak nih nukar bawa air ke rumah guru. Anak dapat sapi deh. Ingin anak dapat sapi, untingan. Untingan. Jadi jar, assalamualaikum, jar Kasim. Waalaikumsalam, jar guru. Apa Kasim? Anu guru enak, ulun anak besar dakal lanpian nari buah-buahan macam-macam. Apel, mangga, lengking. Oh, nunggu hal satu loh. Dingin, anggurian, ya kan? Nggak apa-apa. Sudah? Nah, umanya jar. Ini Kasim membari aja. Lalu bini guru ini di dapur bingung. Dibariakan kambing semua. Cekungannya, gitu. Kadan dibariakan, kasihan juga Kasim. Membari sudah. Tapi dipikir pulang. Gumbili, sekarung kebanyakan. Akhirnya gumbili tadi bagi dua. Gelonglah Kasim.